Agak jauhan, oke. Okay. Masih ya. Nanya aja. Om, filosofisnya mancing apa sih? Ya, mancing itu mati orang sabar. Terutama juga ya sabarlah kalau menghadapi ujian dari biasa bini suka cerewet. Jadi harus sabar. Oh, jadi mancing melatih kesabaran ya, Om. Ya, untuk hanya menghadapi bini yang bawel. Ya, mendingan bawel daripada bawal, kan bawal kan lebih. Mancing ikan bawal sabar. Sabar. Kalau istri bawel nggak sabar. Ya harus nggak sabar, karena mendingan mancing daripada ini bawel. Ya udah kalau gitu nanti malam tidurnya sama ikan bawal aja. Oh, nggak mau. Daripada sama istri bawel. Ya Om ya. Emang tadi nggak pakai telur buat umpan. Lebih baik mancing daripada tidur ya, Om. Iyalah, mancing itu membuat kita bahagia. Ya, jadi bahagia. Bahagia itu kan tidak bisa dibeli sama uang. Ya, dibeli sama apa? Sama ikan bawal. Dibeli sama hati. Dibeli sama. Gimana sih? Kempangnya. Rotnya. Masa kebahagiaan dibeli sama ikan bawal? Ada-ada aja nih. Wah, itu perlu banget. Filosofis hidup. Kenapa? Gengsi ya? Gengsi lah. Makan tuh gengsi. Makan gengsi. Enggak usah gitu kan, menyenangkan hati orang kan dapat pahala. Kalau emang sayang, ngaku aja sayang. Ngapain pura-pura? Dari pak. Dapat pancing juga. Wow, itu banyak. Pap ya. Iya. Pancing banyak benar pak ya. Pancingnya berapa biji tuh? Jorannya nyangkut. Ayo pak. Ya. Mana kucing buat kucing tadi? Buat kucing. Buat kucing.
Kenapa? Pertanyaan tentang mandi. Kenapa kamu mati? Pernah nggak mancing di tempat yang serem dan angker? Aduh, pernah waktu itu. Tapi udah lama sih ya kejadian itu, sampai saya sebenarnya lari terbirit-birit ketakutan. Terdekat dulu. Om pernah mancing buaya nggak? Sebenarnya sih pernah mancing buaya, itu yang di empang sebelah. Ya bu, aya. Emang biasa. Ada buayanya di situ? Bukan, empang penjual, sebelah. Penjual kopi itu mah bu aya. Oh, bu aya. Namanya aya. Oh, gitu. Iya. Oh, jadi om pernah mancing bu aya yang di empang sebelah. Awas ya om yang pulang ke rumah. Jangan siapin bantal sama gue. Sudah tidur di luar. Gak dibukain pintu. Sekarang kan ada. Apa? Ban yang anti selip. Bukannya ban yang anti selip. Yang aku tahu yang anti selip tuh ban. Iya. Terus pancing anti selip sekarang. Terus ada lagi yang CD anti selip. Ini apa sih namanya? Ininya pakai ituan. Kalau ban mobil itu apa namanya? Pakai power steering. Pasti ngaco. Ya, kemana? Like and share. Ini kenapa nih Pak? Ini kenapa buaya nih? Darat. Boleh tuh digoreng enak. Enak ini. Kalau emang orang hutan. Oh, kita manusia ya. Alhamdulillah, yang ini baru ikan untuk manusia nih. Sepertinya ini ikan untuk manusia. Aduh. Bawa tuh tariknya tuh. Itu dibawa umbulnya mana? Tuh udah tenggelam. Bukan apa ya, mana punya kamu naik tadi yang hijau itu, hijau ditarik, coba tarik kesaru sama ini matahari ya. Iya. Ikan odong-odong. Mas, luar biasa. Aneh-aneh aja dapetnya. Ada kelebaran. Dapat mancing sengsara dan mancing bahagia. Dapatnya ikannya aneh-aneh. Tutut ikannya. Ikan pari itu ya. Aus. Pari kan panjang. Ikan pari yang udah jadi fosil. Fosil ikan pari. Oh, ikan bawalnya. Ini mau diapain ini ikan bawalnya? Mau di bumbu kuning. Oh, bumbu kuning. Oh, kenapa enggak bumbu hijau ini jadi bumbu kuning? Soalnya oh, dia udah kuning. Oh, gitu. Kalau di bumbu hijau ntar dia jadi bunglon, warnanya berubah. Jadi bunglon ya? Oh, iya. Iya. Bawang bumbu kuning. Kemudian nanti dikasih santan. Dikasih santan. Sama daun jeruk. Iya. Mm-mm. Ada cucuknya nggak nih kira-kira? Ada lah, maksudnya kan agak ada cucuknya. Oh, aduh lah, aku kurang suka kalau ada cucuknya. Kalau mau nggak ada cucuknya gampang. Diapain kalau nggak ada cucuknya? Kasih aja kucing. Kasih kucing ya? Iya. Cerdas. Ambil semuanya.
Oke dah kalau begitu. Ya. Oke teman-teman. Hasil mancing kemarin ya lumayan lah. Bisa kita goreng. Oke. Salam mancing mania.